ternyata melihat lebih meyakinkan daripada mendengar. Apa beda kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kita cuma dengar. Nabi Muhammad melihat. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu, supaya kami memperlihatkannya. Sekarang ada orang yang nantang, kalau Nabi Muhammad bisa melihatnya, kenapa saya tidak bisa melihatnya? Karena kalau kau melihatnya, kau langsung mati, guys. Beda sama Nabi Muhammad SAW, dia diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada yang lain. Di antara semua manusia ada yang dipilih jadi nabi, di antara yang nabi ada yang dipilih jadi rasul, di antara yang rasul ada yang dipilih ulul azmi, di antara ulul azmi itu dipilih dia imamnya para nabi, sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mau melihat buktinya di atas bukit Tur Sina. Tunjukkan kepadaku ya Allah, mana kekuasaanmu? Kata Allah, lihat bukit Tur Sina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Begitu Allah menunjukkan kuasanya ke atas bukit Tur Sina, pingsan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kekuatannya 30 laki-laki yang gagah perkasa.